Setelah 10 hari berdiri, posko kebakaran lahan Gunung Tampomas akhirnya resmi ditutup. Penutupan posko karena kondisi lahan dan kebakaran di Gunung Tampomas sudah padam dan dinyatakan aman. Kebakaran lahan di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terjadi sejak 10 hari yang lalu akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan dan hutan di Gunung Tampomas dengan luas 370 hektar berhasil diantisipasi dan dipadamkan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Perhutani, BPBD, dan para relawan. Berdasarkan hasil evaluasi dan melihat kondisi seluruh area lahan yang terbakar sudah padam, tim BPBD beserta tim penanggulangan kebakaran hutan yang terlibat menyatakan kondisi aman dan bisa terkendali. Posko pemadaman kebakaran pun resmi ditutup. Alhamdulillah, kita sudah menginjak kepada hari ke-10 terjadinya karhutla di sekitar Gunung Tampomas. Ya, barusan dari anggota tim yang dipimpin langsung oleh Pak Dalami dan Pak Kapolsek beserta seluruh relawan dan juga BPBD dari Tagana dan semua yang terlibat. Dari 370 hektar yang ada di kawasan Gunung Tampomas ini hingga titik terakhir ini, insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi aman. Meski demikian, pantauan dan monitoring antisipasi terus dilakukan. Koordinasi antar dinas dan instansi pun masih terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali. Diki Guntara, Bandung TV.